Desa Bale Asri, Kecamatan Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur sudah sejak lama menjadi sentra kerajinan bambu, terutama caping. Berkembangnya zaman, beberapa warga mulai melihat potensi kebutuhan pasar akan keranjang parsel. Salah satunya adalah Rustamaji. Menurut Rustamaji, usaha berbahan dasar bambu ini mulai ditekuni karena memiliki nilai ekonomis lebih dari caping. Pengerjaannya lebih mudah serta pemasarannya gampang. Bila musim lebaran seperti saat ini, pesanan melimpah. Pemesan keranjang buah dan parsel datang dari berbagai daerah. Rustamaji saat ini dibantu oleh 5 orang karyawan untuk memenuhi kebutuhan pasar jelang Hari Raya Idul Fitri. Ia meningkatkan produksi sampai 100% jauh-jauh hari agar dapat memenuhi permintaan. Harga keranjang parsel bervariasi antara Rp5.000 sampai Rp15.000 tergantung ukuran. Dalam sehari ia dibantu oleh 5 orang karyawannya mampu memproduksi 100 sampai 250 keranjang parsel. Membuat keranjang buah, tempat keranjang buah buat parsel. Bahan dari bambu, bambunya bambu apus sama bambu hitam. Dalam sehari bisa memproduksi berapa? Sehari kira-kira sekitar 100 nyampe. Naikkan produksinya sampai berapa? Sampai 30-50%. Dipesan? Dipesan, udah punya langganan. Dipesan sebelum lebaran. Ya ke Surabaya, ke Madiun, Ponorogo, terus sama pedagang keliling. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Revolusi Multimedia.